Menutup tirai Ramadan, Pejabat Menteri Besar Perak menganjurkan program berbuka puasa secara potluck di Padang Ipoh. Lebih 500 orang ramai dari sekitar Ipoh turut sama membawa juadah masing-masing dari rumah dan berbuka puasa beramai-ramai secara berkelah di Padang Ipoh. Program julung kali yang dianjurkan itu merupakan salah satu cara mendekatkan pemimpin bersama rakyat selain menonjolkan keunikan di Ipoh khususnya. Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang hadir bersama isteri, Datin Seri Nomi Ashikin Muhammad Razi, dilihat mengambil peluang tersebut untuk beramah mesra dengan orang ramai sebelum tiba waktu berbuka. Idea ini sebenarnya saya dapat daripada apa yang saya lihat diadakan di Kuantan, Pahang. Saya cuba nak timbulkan suasana baru ni di Padang Ipoh ni, kerana kita dapati kawasan ini memang tempat yang memang menjadi tarikan ramai, dan suasana di sini sebelah malam memang sebenarnya begitu menarik. Saya cadangkan memang elok kalau kawasan padang-padang daerah boleh kita gunakan untuk dalam masa sebulan tu, sehari kita cari masa untuk adakan program sebegini. Tentunya ia akan dapat menarik bukan saja umat Islam yang beramal ibadat dalam bulan puasa, tetapi juga semua kaum dapat merayakan bersama dengan umat Islam. Jadi ini satu perkara yang kita cuba galakkan di kalangan rakyat di negara di Perak. Sementara itu, orang ramai yang turut serta dalam program itu mahu penganjuran ini diteruskan di tahun mendatang. Saya dapat tahu bila dalam WhatsApp lah. Apabila dia viral, katakan ada iftar bersama dengan MB. Saya pun tanya kawan-kawan saya berhajat lah nak datang sini nak bersama dengan Menteri Besar lah. Saya datang dengan sahabat saya dengan keluarga lah, dengan anak, dengan isteri, dengan cucu kali. Saya bawa, macam-macam ada. Masak ke? Ada yang masak, ada yang kami beli. Ada yang dapat derma daripada bubu lambuk pada. Inilah tahu kali pertama rasa saya buat iftar cara potluck ni lah. Okeylah, kita dapat santai-santai bermesra dengan masyarakat. Kita nak wujudkan kasih sayang antara semua pihak kan. Dalam pada itu, mereka yang hadir turut dihiburkan dengan dendangan lagu nasyid selain agihan makanan percuma yang diberikan seperti sup kambing dan bubur lambuk.